Jemaat Tuhan, apa kabar? Senang sekali kita bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Dan saya akan bacakan beberapa pengumuman seputar libur Natal dan Tahun Baru. Yang pertama, pada hari Kamis 31 Desember 2020 akan diadakan ibadah tutup tahun dengan tema The Journey, The End and the Beginning of Your Service. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah ini via online di YouTube pada pukul 23.00 atau jam 11 malam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 tidak ada doa malam, dan ibadah doa malam akan diadakan kembali pada tanggal 8 Januari 2021. Dan khusus hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 tidak ada doa pagi God's Favor in Marketplace, tapi Anda dapat mengikutinya kembali mulai tanggal 9 Januari 2021. Dan mari kita bersama-sama untuk berdoa mengawali ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh berada di tempat ini dan kami siap untuk memberikan terbaik bagi Engkau, dan kami tahu Tuhan Engkau telah hadir di tempat ini. Terima kasih kami siap mengawali ibadah ini bersama dengan Engkau sendiri Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, boleh saya undang semuanya bangkit berdiri bersama. Katakan kanan kiri depan belakang kamu spesial banget. Coba bilang kanan kirinya kamu spesial banget. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih Allah, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita, ya, yang layak ditinggikan,
Dia yang layak diagungkan. Sama-sama. Buat Allah kita. Amin. Tak pernah kira-kira Tuhan selalu mengikutmu. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang saat ku putuskan pengiringmu. Firmanmu kekuatanku, firmanmu menuntunku. Membawa jiwa ke dalammu. Mari katakan, biarlah rohmu itu di dalam hati kami. Semuanya siap-siap. Tuhan menyala sang dunia menjadi saksimu. Yeah.
Yesus yang tinggi. Amin. Mari angkat tangan kita sekali lagi bersama-sama. Katakan. Kamu di dalamku. Ku hidup bagimu. Bukan menyala. Semuanya dengan suka kita ini menantikan kami Tuhan, dan kami menyambut hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Bapa yang
Hati kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mencintai Engkau, Tuhan Yesus, selidiki setiap hati kami, Yesus.
Sungguhkah kami mencintai Engkau, Tuhan? Haleluya. Yesus, Tuhan, Allah kami yang hidup, Engkau bertata di tempat ini, Yesus. Yara shinara poro, yara shinara ka. Shinara poro, yara la shinara, yara shinara poro, kuru la pala. Mari berbahasa roh sejenak, yara shinara poro, yara la shinara. Shinara poro, poro, kuru la pala, kara yara la 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 shinara. Take your time with God. Ambil waktu bersama Tuhan. Rasakan dan nikmati. Rasakan dan nikmati hadirannya. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross, Jesus, and never. My source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said. Kita akan berdoa bersama-sama, bersyafaat bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, terima kasih
Kalau sampai hari ini Indonesia tetap aman dan kami tahu Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di tanganmu ya Tuhan dalam rencanamu. Dan kami berdoa hari ini biar Engkau terus memegang bangsa kami. Berikan hikmat, berikan otoritas, berikan Tuhan hikmatmu atas pemerintah kami Tuhan dari presiden kami sampai semua jajaran pemerintahan yang ada untuk memerintah dengan benar, memerintah dengan adil, sesuai dengan hukum Tuhan. Dan kami tahu bangsa kami tetap akan ada selama-lamanya karena Engkau adalah Tuhan atas bangsa kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tanganmu, semakin makmur dan semakin Engkau pakai Tuhan menjadi kemuliaanmu atas bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa atas kota kami Surabaya. Kami berdoa Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan atas proses pilkada yang telah berjalan dengan lancar. Kami tahu satu hal, Tuhan turut bekerja dan Engkau telah memilih pemimpinnya Tuhan untuk selanjutnya yang akan memerintah atas kota kami Surabaya. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu, berkat keamanan, berkat kemakmuran ada atas kota kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja Maura Sion Surabaya. Kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar kami semuanya, baik kami hamba Tuhan sepenuh waktu, baik kami jemaatmu, siapapun kami Tuhan yang menjadi bagian dari gereja Maura Sion Surabaya, untuk kami semakin bertumbuh, untuk kami semakin mengalami breakthrough-breakthrough yang baru ya Tuhan, untuk kami semakin mengalami Engkau, semakin menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu gereja ini ada di dalam tangan-Mu. Perjalanan 30 tahun ini ada di dalam tangan Tuhan, dan kami tahu perjalanan ke depan ada tetap di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kerjakan karya-Mu dan lanjutkan rencana-Mu atas gereja Maharsyaran Surabaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Kita akan berdoa sama-sama untuk pandemi ini. Kita akan berdoa untuk masa-masa ini saudara, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk masa-masa pandemi yang sedang terjadi. Bukan hanya atas bangsa kami, tapi juga atas seluruh dunia yang sedang terjadi hari ini. Kami tahu Tuhan semuanya yang terjadi, Engkau izinkan terjadi dan semua sudah ada di dalam penentuan-Mu. Dan kami tahu hari ini Tuhan, kalau ini diizinkan terjadi, maka iman kami akan semakin dimurnikan, kami akan semakin disucikan, kualitas iman kebanyakan orang akan diuji dan akan ketahuan justru terjadi di masa-masa sulit ini. Kami berdoa biar kami semuanya tahan uji. Kami berdoa biar masa pandemi ini Tuhan membuat kami kelihatan bahwa kualitas kami adalah kualitas iman yang seperti emas. Kami akan terus munculan, kami akan terus timbul Tuhan. Kami tidak akan tenggelam. Karena kami tahu Engkau Allah ada membela. Engkau Allah ada dan selalu menyertai. Dalam suka maupun duka, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mohon pengasihan-Mu. Supaya masa-masa pandemi ini segera akan berakhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul juga hari ini dengan pekerjaannya. Melewati masa-masa sukar ini. Kami berdoa, kami minta sungguh-sungguh ya Tuhan, berkat pengasihan-Mu turun atas jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkata juga Tuhan, bahwa anak-anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti untuk makan. Kami tahu berkat-Mu, berkat rohani, berkat jasmani juga terjadi atas umat-Mu Tuhan, menjadi bagian kami. Kami minta hari ini di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas umat-Mu Tuhan. Semua karyawan-karyawan profesional, semua para pengusaha, orang-orang yang bergerak dalam bidang marketplace dan semua bidang kehidupan yang lainnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pembelaan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami akan terus hidup dan kami akan tidak akan pernah berkekurangan. Karena kami tahu Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami juga membawa jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk masalah sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa, kami minta belas kasihan Allah turun atas jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dan sedang berseru kepada-Mu, sembuhkan sakit mereka ya Tuhan. Kami minta hari ini Engkau menyembuhkan mereka dengan tangan kasih-Mu sendiri. Engkau yang menjama setiap orang-orang yang sakit. Biar lewat apa yang mereka alami akan menjadi kesaksian yang hebat, kesaksian yang besar. Bahwa nama Yesus dipermuliakan lewat sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh beban doa kami, pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, maka Engkau akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa untuk persembahan. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Sebab Engkau layak untuk menerima yang terbaik. Kami memberikan dengan hati kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan kami mempermuliakan nama-Mu, memperlebar kerajaan-Mu. Pakai persembahan kami ini Tuhan
untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami siap untuk memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya ingin memulainya dengan mengucapkan Have a Blessed Christmas kepada Anda semuanya di tempat ini dan juga kepada setiap Anda yang bersama-sama beribadah online. Kami mengingat setiap Anda, kami mengingat wajah Anda. Telah bertahun-tahun tentu kita bersama-sama merayakan Natal, tapi tahun ini adalah tahun yang sangat spesial karena kita merayakan Natal dengan cara yang sangat spesial. Tapi yang tidak berubah adalah siapa dia, arti di balik Natal itu. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan pada Anda semuanya atas nama keluarga besar Gereja Mawar Sharon Surabaya, saya dan istri dan anak-anak semuanya, Merry Christmas to all of you. Dan saya percaya tahun depan adalah tahun yang luar biasa. Oh, beri tepuk tangan pada Tuhan. Saya membaca satu berita yang sangat-sangat menarik yang ditayangkan oleh CNN. Di dalam berita itu seorang manajer daripada waralaba fast food chain yang bernama Dairy Queen. Manajer itu namanya Tina Jensen dan dia memberi satu kesaksian yang luar biasa. Tina Jensen adalah manajer dari Dairy Queen di kota Brainerd, yaitu satu kota kecil 160 km dari utara Minneapolis di Minnesota, Amerika. Dan dengan sangat terharu, Tina Jensen menceritakan sesuatu yang terjadi di tanggal 10 Desember tahun 2020. Di Kamis malam tanggal 10 Desember 2020, Tina Jensen melayani seorang pembeli makan yang melewati jendela drive-thru daripada Dairy Queen di tempat dia bekerja. Dan sang pembeli yang drive-thru itu tiba-tiba bertanya kepada kasir, dia bertanya, bisa enggak saya titipin uang untuk membelikan makanan bagi orang yang di belakang saya? Karena saya tahu musim ini adalah musim yang sangat sulit dan semuanya lagi mengalami masalah ekonomi. Jadi saya ingin berkati siapapun dia yang ada di belakang saya. Saya ingin belikan makanan, apapun yang dia belikan saya ingin bayarkan. Jadi dia titipkan uang. Dan akhirnya dia diizinkan untuk menitipkan uang. Apa yang terjadi adalah aksi penitipan uang ini untuk membayar pembelian daripada pembeli yang akan datang atau pembeli yang ada di belakang, ini ternyata berlanjut. Dan berlanjutnya nggak tanggung-tanggung, berlanjutnya 2,5 hari lamanya, dan akhirnya 900 mobil ikut membayarkan pembeli selanjutnya. Mungkin kita bisa lakukan ini di Surabaya juga. Dan total pembelian daripada yang dikeluarkan dihitung-hitung sekitar lebih daripada $10,000. Saudara, sewaktu saya membaca ini saya sedikit tersenyum karena Roh Kudus mengingatkan saya bahwa hey, tidak semua hal yang terjadi di tahun 2020 itu hal-hal yang buruk. Tidak semuanya yang terjadi di 2020 itu berita yang buruk. Karena banyak juga hal-hal yang baik. Hal-hal yang sebenarnya lebih baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, di dalam dunia di tahun 2020 ini. Walaupun secara eksternal kita dikelilingi oleh berita yang buruk, tapi secara internal banyak sekali kabar berita yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saudara, tahun 2020 banyak daripada kita mengalami saldo bank kita berkurang. Tapi saldo iman kita dalam hati kita bertambah dengan luar biasa. Amin. Oh, beri tepuk tangan pada Tuhan. Banyak juga daripada kita, hampir semua daripada kita, saya percaya saya juga mengalami, daya beli kita pun berkurang, saudara. Tapi kasih Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Selama 2020, hiburan yang kita terbiasa di tahun-tahun sebelumnya berkurang. Lebih tidak bisa ke mall, atau mungkin Anda sudah mulai ke mall. Lebih tidak bisa nonton, tidak bisa lakukan ini, tidak bisa lakukan itu. Tapi di tahun 2020, kita lebih banyak mengalami Tuhan. Ada amin? Yang setuju dengan saya beri tepuk tangan pada Tuhan. Tahun 2020, kita lebih sedikit bepergian. Semuanya work from home, semuanya play from home, semuanya eat from home, semuanya from home. Kita lebih sedikit bepergian, saudara.
tapi kita lebih banyak bertualang di dalam Tuhan. Ada amin tempat ini. Siapa yang alami banyak petualangan dengan Tuhan di tahun 2020? Tahun 2020, kita lebih sedikit kumpul-kumpul dengan teman-teman kita. Kita gak bisa anytime mau keluar kemanapun dan kumpul-kumpul rame-rame. Tapi di tahun 2020, kita banyak kumpul-kumpul dengan orang-orang yang paling penting dalam hidup kita. Kita berkumpul dengan keluarga, hubungan kita bertambah dekat, dan persahabatan kita dengan orang-orang yang setia melewati semua ini bersama dengan kita, bertambah lama, bertambah dalam. Itu yang terjadi di tahun 2020. Di tahun 2020, tidak banyak prestasi-prestasi yang spektakuler. Tidak banyak yang orang bilang, wow, luar biasa, bisa tepuk tangan. Tapi di tahun 2020, fondasi kehidupan kita yang Tuhan akan pakai untuk bangun tahun depan, bertambah lama, bertambah kuat, dan bertambah lama, bertambah dalam. Kita dapat bersyukur akan 2020 ini. Amin. Ada berita baik di tahun 2020. Tuhan melakukan banyak hal yang jauh lebih berharga daripada yang kita pikirkan di tahun 2020. Oh, beri tepuk tangan kepada Tuhan semuanya, saudara. Dan hari ini pun saya yakin saat merayakan musim Natal ini, kita sedang melewati satu musim Natal yang lain daripada yang lain. Dan tidak perlu melihat jauh-jauh. Saya melihat Anda semuanya dan saya hari ini berada di ruangan ibadah. Saya lagi berkhotbah tidak pakai masker, tapi semua teman-teman di sini memakai masker. Saudara, tahun ini secara pribadi di keluarga kita, di dalam rumah saya, pertama kali tidak ada pohon Natal. Setiap tahun kita menghias pohon Natal bersama-sama. Saya, Feby, istri saya, Crystal, dan Kaylee, anak-anak saya, setiap tahun tidak pernah absen menghias pohon Natal. Tapi tahun ini untuk pertama kali bagi kita di rumah tidak ada pohon Natal. Karena pohon Natal kami lagi ada di luar untuk ikut dekor gereja. Kita lagi penghematan dan kita menyumbang, banyak yang nyumbang pohon Natal di depan untuk jadi dekor tempat kita merayakan Natal sama-sama. Jadi tempat pohon Natal itu sangat kosong. Dan yang lebih kosong lagi, tahun ini adalah tahun Natal dengan Zoom. Banyak daripada orang-orang yang kita kasihi, termasuk bagi saya, anak saya yang pertama, Crystal, yang sedang tidak ada di Surabaya. Dan kita harus kangen-kangenan, kita nggak tahu kapan akan bisa ketemu lagi, mungkin tahun depan, akhir tahun depan. Tapi banyak tahun ini yang tidak bisa berkata, I'll be home for Christmas. Sesuatu Natal yang sangat berbeda. Tapi satu hal yang sangat jelas tahun ini, Natal 2020, adalah Natal yang merubah kehidupan kita. Karena tanpa semua kesibukan-kesibukan Natal yang kita terbiasa, shopping, makan-makan, kumpul-kumpul, liburan ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia, ternyata Tuhan membawa kita makin lama makin dekat kepada arti Natal sebenarnya. Arti Natal sebenarnya adalah Kristus, Immanuel. Dia hadir. Bahkan di tengah-tengah saat kita menderita, dia bersama dengan kita. He is here this Christmas. Beri tepuk tangan pada Tuhan jika engkau setuju dengan saya. Arti Natal adalah Kristus Immanuel. Dan sewaktu saya mempelajari firman Tuhan, saya melihat apa yang terjadi di Natal yang pertama, yaitu kembali kepada tahun nol. Mari kita kembali kepada tahun nol. Saya ingin ajak Anda kembali mundur waktu, travel, time travel, berjalan dengan masuk mesin waktu dan kembali 2020 tahun yang lalu ke tahun nol, di mana Natal pertama terjadi, the first Noel. Dan saat saya membaca catatan firman Tuhan tentang peristiwa di Natal yang pertama, saya mulai menyadari sesuatu. Ternyata di tahun nol, setiap orang yang terlibat di dalam peristiwa Natal yang pertama itu sedang mengalami satu tahun yang sangat-sangat berat. Tahun-tahun yang paling sulit di dalam kehidupan mereka. Mari kita baca bersama sedikit cuplikan tentang kejadian itu di Lukas pasal 2. Dan kita akan jump around, kita akan lompat dari ayat 1, ayat 4 sampai ayat 20. Lukas pasal 2 ayat 1, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 4. Demikian juga
Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka itu di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, saya lompat ayat 11, dan hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagi Kristus, Tuhan di kota Daud. 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya percaya hari ini apapun yang Tuhan katakan tentang hidup Anda, semuanya akan sesuai dengan rencana Tuhan, akan digenapi dalam hidup Anda. Jika Anda percaya, beri tepuk tangan pada Tuhan hari ini. Di tahun 0, ada 3 pihak yang mengalami peristiwa Natal ini, dan ketiga-tiganya mengalami tahun yang sangat-sangat sulit. Yusuf harus melewati satu realita yang dia tidak pernah bayangkan akan terjadi, karena tunangannya hamil, tapi hamil tanpa alasan yang natural. Dengan kata lain, dia gak bisa menjelaskan juga. Dia harus mempersiapkan diri untuk menjadi ayah dari seorang anak yang di dalam kandungan Maria. Dia juga harus meninggalkan pekerjaannya, tutup toko, tutup kantor, tutup pabrik. Karena dia diharuskan secara hukum untuk travel dari kotanya Nazaret ke Bethlehem untuk mendaftarkan dirinya sensus. Dan perjalanan yang jauh itu, dia harus membawa istrinya yang hamil tua dan kita tahu segera akan melahirkan. Satu perjalanan yang berbahaya, sangat menguras tenaga. Dan ternyata sensus yang dia hadapi bukan hanya sensus, karena di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris King James dikatakan sensus ini sebenarnya adalah waktu dia harus membayar pajak kepada Kaisar. Jadi dia harus menghadapi begitu banyak hal yang menguras semua yang dia miliki dari hidupnya. Maria pun harus berjuang. Maria harus tabah berjuang karena dia menghadapi satu kehamilan yang begitu luar biasa. Dia harus berjuang karena terjadi perubahan dari keadaan yang dia tidak dapat jelaskan pada siapa-siapa. Tanpa menimbulkan kecurigaan orang lain atau pergunjingan orang lain, gosip. Maria juga mengalami bagaimana hidupnya diputarbalikkan oleh apa yang dia sedang alami. Dan bukan hanya itu, tentu dia merasa di dalam hatinya, ini hanya dari saya. Bahwa sebagai seorang tunangan dan seorang calon istri, dan pada saat itu tunangan sebenarnya sudah seperti istri. Dia juga sangat mengasihi Yusuf dan dia ingin menjaga perasaan Yusuf. Dia takut Yusuf mungkin tertekan atau kecewa dengan keadaannya. Begitu pula para gembala di padang. Di tahun 0, hidup mereka tidak ada berita yang positif. Semuanya sama dengan tahun yang lalu, yaitu buruk-buruk saja. Seperti tahun yang lalu, status sosial mereka tetap rendah. Mereka tetap menjadi orang-orang yang kerja kasar, tidak dianggap. Mereka harus bekerja keras, membanting tulang, hanya untuk bertahan, untuk hidup. Tapi sesuatu yang luar biasa Tuhan tunjukkan di tahun 0, dalam hidup ketiga orang itu. Ketiga orang-orang ini tidak mengakhiri tahun 0 dengan hati yang hancur. Tapi mereka mengakhiri tahun yang sangat sulit dalam hidup mereka dengan kekuatan yang baru. Amin. Dan hari ini pun,
apapun pengalaman Anda di tahun 2020 ini adalah suara Tuhan. Dia ingin setiap daripada Anda untuk mengakhiri tahun ini. Bukan dengan hati yang kosong, tapi dengan hati yang penuh kekuatan yang baru. Anda akan akhiri tahun 2020 ini finish strong with Jesus. Beri tepuk tangan karena dia ingin lakukan ini. Dan dia ingin beri Anda kekuatan lewat firman-Nya hari ini. Ada tiga kekuatan yang Tuhan ingin perbaharui. Supaya Anda masuk dalam tahun 2021, finish strong 2020, masuk dengan kekuatan yang baru. Karena di tahun yang akan datang, 2021, is the year of new awakening. Tahun Tuhan membangkitkan dan melakukan banyak hal-hal yang baru dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang aminkan ini, the year of new awakening. Tuhan akan melakukan banyak hal-hal yang baru, bangkitkan banyak hal-hal yang baru. Apa yang terjadi adalah, yang pertama Tuhan ingin perbaharui tiga hal dalam hidup kita. Hal yang pertama, mari kita temukan di kitab Lukas, pasal 1 ayat 30 sampai 35 dan ayat 38. Dan ini terjadi, hal yang pertama kita lihat dari hidup Maria. Di Lukas pasal 1 ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata malaikat Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ayat 38, kata Maria, Be it unto me according to your word. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika Maria mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, pesan itu bukanlah sesuatu pesan yang mudah. Sebenarnya pesan itu kedengarannya bahkan sebagai suatu pesan yang buruk. Dan Maria harus bergumul untuk menentukan sikapnya. Dia harus bergumul berat untuk percaya mendengarkan pesan yang baru diberikan pada dia. Sebab Maria sebagai seorang wanita muda yang tinggal di dalam kebudayaan Yahudi yang kuno di zaman Yesus, hidup seorang wanita pada zaman itu ada jalurnya. Maria sudah ditetapkan untuk bertunangan. Dia tahu dia pasti akan menikah dengan pria yang bernama Yusuf. Dia akan membesarkan anaknya dan menjadi ibu rumah tangga. Dan menjadi seorang oma nanti pada hari akhirnya. Tapi Maria juga mendengarkan pesan yang malaikat baru katakan. Dan dia harus bergumul karena jika dia mengambil keputusan untuk trust on what God says, percaya akan apa yang Tuhan baru beritakan pada dia. Apa yang Tuhan baru beritakan pada dia akan merubah dan memutarbalikkan kehidupannya. Bahkan secara logika, apa yang Tuhan katakan pada Maria pada saat itu, sebenarnya akan lebih berpotensi bagi Maria merugikan kehidupannya. Namun Alkitab mencatat, seperti dikatakan di ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, kata Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria memutuskan to trust in God. Maria memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Dia memutuskan untuk lebih percaya bahwa Tuhan dapat merubah hidupnya dan bekerja di dalam hidupnya melewati segala hal yang dia sedang lewati dalam hidupnya. Itu adalah trust. Trust adalah percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah apa yang kita sedang lewati dalam hidup kita. Dan pada saat Maria memutuskan untuk percaya, saudara, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi dalam hidup Maria oleh kepercayaannya yang diperbaharui oleh Tuhan. Dia mengalami aktivasi daripada pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Pekerjaan Tuhan dalam hidupnya menjadi aktif. Dan dia menjadi bagian yang begitu penting dari penggenapan rencana keselamatan Tuhan yang sudah ditunggu-tunggu dari penciptaan Adam dan Hawa. Dan akhirnya oleh karena seorang wanita muda yang tidak berdaya,
lebih memilih percaya kepada Tuhan daripada keuntungan dirinya sendiri. Lebih percaya bahwa Tuhan dapat bekerja bahkan di tengah-tengah apa yang dia sedang lewati. Rencana keselamatan Tuhan datang kepada dunia dan kepada kita semua hari ini. Oh, beri tepuk tangan pada Tuhan. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Hari ini, saya tahu beberapa daripada Anda sedang mengalami situasi seperti Maria. Karena secara logika, apa yang Anda sedang alami merugikan. Apa yang sedang Anda alami adalah sesuatu yang mengerikan. Tapi Anda mendengarkan dengan iman bahwa Tuhan telah mengingatkan Anda setiap hari. Bahwa percayalah kepada-Ku. Aku yang menuntun engkau melewati lembah ini. Engkau memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Dan hari ini, engkau tidak sendirian karena Tuhan sedang memperbaharui kepercayaanmu di dalam nama Yesus. Siapa yang mau percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan pada saat ini dalam hidup Anda? Lambaikan tangan di tempat ini. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Saat Anda berkata, ya aku mau percaya, Tuhan ingin memperbaharui Anda. Ada kepercayaan, ada kekuatan yang baru. Yang kedua, Tuhan ingin memperbaharui iman Anda. Di Matius pasal 1, ayat 19, 20, dan 24. Ini yang terjadi dengan Yusuf. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, ketika Yusuf diberitahu melalui mimpi oleh seorang malaikat, Yusuf memutuskan untuk mengambil satu keputusan yang sangat-sangat berat dalam hidupnya, yaitu dia mengambil keputusan untuk menaruh imannya kepada apa yang Tuhan katakan. Iman adalah mempercayai Tuhan akan semua hal yang Dia katakan akan terjadi di dalam hidup Anda. Dalam hidup kita juga. Iman adalah mempercayai Tuhan akan apa yang akan terjadi tapi belum terjadi. Iman bukanlah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita mau. Tapi iman adalah kepercayaan, percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang benar, yang tepat, yang sempurna, yang sesuai dengan rencananya. Siapa Yusuf? Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Kita tahu itu, firman Tuhan berkata. Tapi tanpa iman, darah Yusuf, darah bangsawan Yusuf, the royal blood in him, it's only a surname, hanya suatu nama, hanya nama keluarga, hanya silsilah saja. Tanpa iman, silsilah kerajaan Yusuf tidak ada artinya, hanya nama saja. Yusuf bin Daud. Tidak ada dampaknya, tidak ada artinya. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Saya percaya dia adalah seorang tukang kayu yang handal. Tapi tanpa iman, dampak kehidupan Yusuf adalah hanya sejauh berapa kursi yang dia perbaiki, berapa meja yang dia buat, atau apapun yang dia sempat atau dapat kerjakan dalam jangka kehidupannya. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi pada saat Yusuf memutuskan untuk beriman kepada Tuhan, saat Yusuf memutuskan untuk beriman kepada Mesias itu, kepada Kristus, semua benih-benih hal baik yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Yusuf, yang tadinya hanya biasa-biasa, hanya tidak teraktivasi, menjadi hidup, menjadi aktif, teraktivasi. Garis darah keturunan Yusuf yang adalah anak Daud menjadi aktif. Dia akhirnya
menjadi garis keturunan daripada raja segala raja. Keahlian Yusuf bahkan sebagai tukang kayu menjadi aktif oleh karena iman di dalam Kristus. Dengan iman, Yusuf menjadi ayah daripada juru selamat. Dengan iman, Yusuf mengajarkan, saya percaya waktu Tuhan Yesus masih kecil, bagaimana caranya memperbaiki perabot-perabot yang rusak, atau membuat perabot-perabot yang baru, atau memakai kayu yang buruk dan membuatnya menjadi sesuatu yang kelihatannya luar biasa. Dengan iman, juru selamat belajar dari tukang kayu sederhana ini, sesuatu yang dia akan lakukan pada saat dia berumur 30 nanti, yaitu memperbaharui kehidupan manusia, yaitu memperbaiki kehancuran dalam hidup manusia yang akan datang dan pada hari-hari ini. Saudara, dengan iman, Tuhan dapat mengaktifasikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan dia ingin lakukan itu, supaya dia dapat memenuhi segala rencananya yang saat ini masih dormant, masih belum benar-benar tercapai dalam hidup Anda. Hari ini Tuhan ingin untuk memperbaharui, mengaktifasikan iman Anda. Saat Anda datang pada Kristus, Natal itu sederhana. Saat Anda bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ ada iman yang baru. Di situ adalah saat iman Anda disegarkan lagi. Saat Anda dapat menerima satu kenyataan bahwa Tuhan masih mempunyai rencana yang lebih dalam hidup Anda. Tuhan akan menggenapi rencananya. Dan Anda menaruh iman Anda kepada hal itu. Dan pada saat Anda menaruh iman Anda pada hal itu, Anda tidak lagi melihat 2020 sebagai tahun yang buruk. Dan Anda tidak lagi takut menghadapi 2021. Karena ada pengharapan yang Tuhan telah taruh di dalam nama Kristus. Di balik daripada tirai itu yang mengamankan Anda seperti jangkar yang menjamin bahwa Anda akan tiba di seberang. Turun ke dalam hatimu. Beri tepuk tangan pada Tuhan saat ini. Karena dia ingin memperbaharui imanmu hari ini. Saat Natal menjadi bagian nyata dalam hidup Anda. Saat Anda Immanuel dengan Kristus. Yang terakhir, yang ketiga. Tuhan ini memperbaharui penyembahan Anda. Di kitab Lukas, kembali kepada kitab Lukas pasal 2. Jika kita lihat para gembala-gembala itu di ayat 8-9, ayat 11-12. Di daerah situ ada gembala-gembala yang tinggal di padang dan mereka menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tidak banyak orang yang harus kerja pada waktu malam. Pekerjaan di waktu malam bukanlah pekerjaan yang glamor. Pekerjaan di waktu malam adalah pekerjaan yang berbahaya, pekerjaan yang menguras fisik. Pekerjaan yang harus membayar harga yang besar dari sisi yang mengerjakannya, tapi belum tentu dibayar setimpal. Itulah sang gembala-gembala. Dan tiba-tiba, di tengah-tengah padang yang gelap itu, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat-sangat ketakutan. Kemudian di ayat 11-12, malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu. Saya tidak dapat bayangkan perasaan para gembala mendengar malaikat yang begitu luar biasa, begitu brilian, begitu penuh dengan sinar, begitu penuh dengan kemuliaan, begitu secara keagungan dan secara excellence dan secara penampilan dan secara aura dan secara karisma dan secara segalanya dimensi begitu luar biasa muncul dan bukan muncul kepada orang-orang lain tapi kepada mereka dan malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu. Waktu malaikat berkata lahir bagimu, yang mendengarkan pertama kali adalah gembala. Dengan kata lain, maksud Tuhan langsung kepada gembala-gembala itu, dia ingin para gembala yang hina ini untuk tahu bahwa Kristus yang jauh lebih mulia dari malaikat itu, hari ini lahir bagimu. What a powerful, amazing experience. Oleh karena itu di ayat 16, para gembala dikatakan firman Tuhan berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan mereka jumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Saudara, dari kemuliaan yang begitu brilian, yang begitu luar biasa, mereka dikirim untuk melihat satu kehinaan yang begitu luar biasa. Saudara, jika hari ini saya berkata,
Anda diundang untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, tapi di tempat makanan binatang. Bagi Anda mungkin ada sesuatu yang tidak cocok dalam pikiran Anda. Something is really, really wrong. Tapi firman Tuhan berkata, gembala ini tidak mempertanyakan Tuhan sama sekali. Gembala ini tidak terlalu sombong untuk meresponi Tuhan. Mereka cepat-cepat, dalam terjemahan bahasa aslinya, kata cepat-cepat itu sebenarnya dapat diterjemahkan juga sebagai dengan hati yang sangat-sangat rindu. Dengan hati yang sangat-sangat bergairah. Dengan hati yang benar-benar mau taat. Dan itulah sikap hati para gembala itu. Saudara, worship, menyembah Tuhan adalah selalu menempatkan kehendak Tuhan lebih tinggi daripada kehendak kita. Di tahun 0, orang Israel telah menunggu Mesias at least 400 tahun lebih lamanya sejak mereka kembali dari pembuangan sampai pada zaman pergantian zaman kehancuran kerajaan Media dan Persia dan Babilonia, bangkitnya kerajaan orang Yunani, bangkitnya kekaisaran Romawi. Mereka masih menunggu, dan di tengah-tengah itu terjadi beberapa pergolakan di dalam sejarah Israel, di mana ada orang-orang yang seperti juru selamat yang akhirnya berhasil bahkan menumpahkan atau mengalahkan kekuasaan kerajaan-kerajaan Yunani dan berhasil memerintah Israel merdeka selama beberapa puluh tahun lamanya menjadi satu dinasti. Jadi orang Israel sudah menunggu Mesias selama lebih daripada 4 abad sejak mereka kembali ke Israel dari pembuangan Babilonia. Dan yang menunggu bukan hanya para gembala, tapi lebih-lebih lagi orang elit dari Israel. Ahli Taurat menunggu kedatangan Mesias. Penguasa-penguasa sedang menunggu kedatangan Mesias. Setiap orang yang menunggu Mesias di tahun 0, mereka menunggu karena mereka mempunyai kepentingan dengan kedatangan Mesias itu. Ada yang mempunyai kepentingan politik, ada yang mempunyai kepentingan ekonomi, ada juga yang mempunyai kepentingan agamawi. Agamawi bukan berarti beriman pada Yesus. Bagi mereka, kedatangan Mesias adalah jawaban daripada apa yang mereka mau untuk diri mereka. Oleh karena itu, Mesias yang mereka tunggu harus sesuai dengan Mesias yang mereka mau. Dan oleh karena itu, Tuhan tidak menampakkan proklamasi kedatangan Kristus yang pertama kepada mereka, tapi Tuhan tampakkan itu pada gembala-gembala yang hina. Karena para gembala itu mau mempunyai sikap yang rendah hati kepada Tuhan. Mereka mau menerima apa yang Tuhan ingin mereka lihat, apa yang Tuhan ingin mereka tinggikan, seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mereka mau. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Anda hanya akan dapat menyembah apa yang Anda posisikan lebih tinggi daripada diri Anda. Dan apa yang kita posisikan lebih tinggi dari diri kita akan selalu menjadi buah mata kita. Kita akan selalu lihat itu. Dengan kata lain, apa yang menjadi idola kita, kata idol, idol adalah sesuatu yang disembah. Apa yang menjadi idola kita, idol kita adalah apa yang selalu kita suka lihat. Walaupun banyak orang Kristen hari ini berkata, Yesus adalah Tuhanku. Tapi tidak banyak orang Kristen hari ini yang dapat berkata dengan sungguh-sungguh, Yesus adalah yang kusembah. Selama ada yang lebih tinggi dari Tuhan dalam hidup Anda, Anda tidak akan dapat melihat rencana Tuhan bagi kehidupanmu. Mazmur pasal 10 ayat 3 membuka mata saya, 3 dan 4. Raja Daud berkata seperti ini, orang jahat membual tentang keinginannya yang jahat. Orang serakah mengutuk dan menolak Tuhan. Karena harta lebih berharga dari Tuhan. Orang berdosa tidak peduli akan Tuhan. Karena angkuhnya ia berpikir Allah tidak ada. Dalam bahasa Inggris saya senang dikatakan seperti ini. Orang berdosa itu, saya baca dalam bahasa Inggris, in all his thoughts, there is no room for God. Dalam semua hal yang dia pikirkan oleh orang berdosa, tidak ada satupun ruangan bagi Tuhan di dalam pikirannya.
Saat ini bahkan banyak orang Kristen, walaupun Kristen, tidak punya ruangan bagi Tuhan di dalam hidup mereka. Karena mengapa? Karena banyak orang termasuk kita semuanya, kita terlalu sibuk untuk meraih kualitas kehidupan yang kita mau. Untuk meraih barang-barang yang kita sedang kejar. Obsesi-obsesi yang sedang menarik perhatian kita, kesenangan kita. Kita terlalu sibuk untuk memuaskan kebutuhan kita, keinginan kita, ambisi kita, kepentingan diri kita. Kita tidak punya ruangan buat Kristus. Kristus ada di belakang. Kepentinganku ada di depan. Barusan ini, dalam rangka kangen pada pohon Natal yang sudah tidak hadir di rumah saya, saya mulai menyadari bahwa di dalam semua tradisi perayaan Natal yang kita lakukan, tukar kado, pohon Natal, lampu-lampu Natal yang berkelap-kelip, bahkan Santa Claus, semua tradisi-tradisi Natal itu hanyalah usaha manusia untuk mengalami kembali apa yang Kristus bawa pada Natal yang pertama. Semua itu hanya duplikasi. Semua itu adalah imitasi untuk membawa suasana Natal itu. Tapi banyak daripada kita dan bahkan orang-orang tidak kenal Tuhan, bahkan orang kenal Tuhan salah kaprah, salah mengerti bahwa arti Natal sebenarnya adalah Kristus itu sendiri. Siapa Yesus tidak dapat digantikan dengan materi apapun, perayaan apapun, tanpa Kristus benar-benar kita sembah, hati kita akan merasa tidak puas dan selalu kosong. Hari ini kita perlu untuk menyembah Kristus. Karena walaupun kita lahir di dalam dunia ini, tapi kita diciptakan dengan satu area dalam hidup kita yang paling dalam, yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini. Manusia walaupun lahir natural, manusia mempunyai hati yang supernatural. Tidak ada sesuatu pun yang natural yang dari tempat ini dapat memenuhi kebutuhan supernatural kita. Semua yang kita perlukan dalam hidup kita adalah Kristus. Amin. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Oh, come on, beri tepuk tangan. Dia adalah Raja damai. Kehadirannya dalam hidup kita, itulah yang memuaskan kita. Dan kita diciptakan, saudara, untuk menemukan sepenuhnya hidup kita saat kita menyembah Dia. Amin. Saat kita menaruh Dia lebih tinggi daripada diri kita. Satu hal sebelum saya selesai. Di tahun 2021, tahun yang akan datang, Tuhan akan banyak melakukan hal-hal yang baru. Saya percaya itu, the year of new awakening. Dan salah satu hal yang akan Tuhan bangkitkan adalah menyembah kepada Dia dengan segenap hati kita. Saya percaya di tahun 2021, Tuhan akan memberi kita banyak kesempatan untuk menyembah Dia. Dengan segenap apa yang kita miliki, dengan hati kita, dengan hidup kita, dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan waktu kita. Tahun depan, tahun kita mengalami Tuhan dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Dan kuasanya, dan kerajaannya, dan kehendaknya akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Izinkan hari ini hari hatimu tergugah. Let your heart be moved by God's love. Untuk datang dan menyembah Dia lagi. Saudara, saya akhiri. Tanpa kepercayaan Maria, tanpa Maria memutuskan untuk percaya pada Tuhan, iman daripada Yusuf tidak akan digenapi. There will be no baby Jesus. Tidak akan ada bayi Yesus. Tanpa iman daripada Yusuf, apapun yang Maria serahkan kepada Tuhan, tidak akan membantu dia untuk berhasil dengan aman dan damai melahirkan Tuhan Yesus. Dan tanpa hati yang mau meninggikan Tuhan, mereka tidak akan dapat melihat rencana Tuhan dan mengalami Tuhan yang hadir dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan bertanya, apakah siapakah yang Anda sembah? Apakah itu sudah cukup bagi kehidupanmu? Karena Dia ingin engkau dan saya hari ini sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
memberikan ruangan lagi dalam hidup kita. Supaya dia dapat duduk dalam tahta yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ada amin. Mari kita berdiri bersama di dalam hadiratnya. Mari kita membuka hati kita. Mari kita sembah dan puji dia. Mari kita welcome Immanuel, Raja dari segala raja. Juru selamat kita yang sebenarnya, kekasih hidup kita. Mari kita arahkan hidup kita lagi. Mari kita mulai melihat lagi bahwa hidup yang kita lewati, apapun itu, apapun segalanya, yang paling berharga adalah dia. Yang paling berarti adalah dia. Yang paling dimuliakan adalah dia. Saat itu kepercayaan Anda akan diperbaharui. Iman Anda akan diperbaharui. Dan Anda akan menyembah Yesus. Bukan hanya karena di gereja. Tapi Anda sembah dia karena dari hati Anda yang terdalam. Sembah dan puji dia. Mari sembah dia. Sembah dan puji. Mari alami dia. Izinkan kepercayaanmu diperbaharui. Puji dia. Dengan segenap hatimu saat ini, dia hadir di tempat ini. Ada kekuatan baru yang dia ingin curahkan. Oh, let's worship him. Give all your heart before him. And worship him right now. Dia sang. All together. Saat ini dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap passion. Sembah dan puji dia. Bawa kehidupanmu. Bawa keadaanmu, bawa perjuanganmu. Sembah dia di tengah-tengah badai hidup. Oh, sembah dia, sembah dia. Sembah dan puji dia sang. Engkau layak untuk menerima segala pujian. Sembah Jesus, sembah. Pusatkan hati dan iman dan pikiranmu pada dia. Saat ini dia ingin memperbaharui engkau. Sembah dia. Gereja ini hanya dibangun untuk nama Kristus, oleh Kristus, dan dia bekerja dan dia hadir dalam hidup umatnya. Oh, beri kemuliaan kepadanya. Dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sang Raja. Dengan suara yang kecil. Sembah dan puji dia. Sekarang beri tepuk tangan yang paling luar biasa kepada Raja dari segala raja. Thank you Jesus, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan, saat ini bagi setiap jemaat, renew our trust in you. Jika saat ini kami lebih percaya akan banyak hal di luar engkau, kami bawa sekali lagi kronologi dan peristiwa dan perjalanan hidup kami sampai hari ini. Dan celikan mata kami bahwa di tengah-tengah itu kami dapat percaya kepada-Mu.
dan Engkau tidak pernah mengecewakan. Dan saat ini kami bawa iman kami untuk bukan hanya melihat sampai pada hari ini, tapi untuk melihat ke depan, melihat ke 2021 and beyond, ke tahun-tahun yang akan datang. Tidak kebetulan kami melewati tahun ini di mana Engkau begitu mempersiapkan kami, Engkau begitu memproses kami, Engkau begitu memurnikan kami, Engkau begitu mendekatkan kami kepada Engkau dan menyadarkan kami bahwa yang paling berharga dalam hidup ini adalah Engkau. Karena iman kami sebentar lagi akan berbuah dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, perbaharui iman kami di dalam Engkau. No weapon shall overtake you, but I will give you victory by my spirit alone, says the Lord. Tidak dengan kekuatan manusia, tapi oleh rohku, kata Tuhan, aku akan memberimu kemenangan. Dan saat ini dengan segenap hati kami, biarlah kami jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Menempatkan Engkau paling tinggi dalam kehidupan kami. Apapun yang kami harus persembahkan kepadamu, atau apapun yang Kau rindu dalam kehidupan kami, ambillah Tuhan, karena tidak ada satupun daripada hal itu yang lebih berharga daripada apa Engkau telah berikan pada kami, yaitu Yesus Kristus. Engkau datang ke dunia untuk mati di kayu salib, memurnikan, mengangkat harkatku, dan memberi aku nilai yang kekal, bukan hanya nilai sampai pada akhir nafasku. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Gerejamu meninggikan namamu. Di dalam nama Yesus, semua yang menyembah Dia, yang percaya, beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Dia. Dan semua berkata, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Dia. God bless you. Sebentar lagi sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau berdoa bagi saudara yang wedding anniversary sepanjang bulan Desember sampai tanggal 31. Saudara bisa siapkan diri, kalau pasangan sudah ada, tidak apa-apa saudara. Tetap siap dirimu dan juga yang berulang tahun sepanjang Desember sampai tanggal 31. Saya siap? Ya, saya mau berdoa mulai dari wedding anniversary, ya, saudara sekalian. Ya, mari kita berdoa. Ya, mungkin dari keluarga bisa tepuk tangan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa di bulan ini Engkau sudah memberkati kehidupan pernikahan setiap pasangan yang ada dengan apa yang mereka alami saat ini. Biarlah anugerah-Mu selalu menimpa atas setiap keluarga, mampukan setiap suami, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai imam, berfungsi sesuai kehendak-Mu. Biarlah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak berbalik kepada anak-anak, mampukan setiap istri atau ibu berfungsi sebagai penolong yang sepadan, sebagai ibu yang bijaksana dalam mengambil sesuatu, dalam mengurus rumah tangga, mengurus keluarga dengan baik. Jadi mereka pasangan teladan, pasangan yang disegani, dihormati, dan pasangan yang rukun bagi harmonis, sesuai dengan Mazmur 133, dengan hidup rukun, kesalahan berkat dicurahkan, berikan kesehatan, berikan mereka kecukupan, dan apa yang direncanakan yang belum terlaksana dalam pernikahan mereka, mereka berhasil, apa yang kebutuhan kecukupan. Biar damai sejahtera menyertai setiap pasangan yang ada untuk mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, saya benar-benar